Sorotan lain, saudara, evakuasi pendaki gunung asal Israel dari puncak Gunung Rinjani oleh tim gabungan Badan SAR Mataram terkendala jurang curam. Badan SAR Mataram dan tim gabungan penyelamat evakuasi WNA asal Israel, Boaz Bar Anam, sejak Jumat belum berhasil terkendala jurang curam ekstrim. Proses evakuasi pendaki yang jatuh saat swafoto di Kawah Rinjani akan pergantian dengan 53 tim Badan SAR Mataram diatur dengan shift. Hasilnya korban belum bisa dievakuasi sampai ke puncak. Terus akses untuk evakuasi korban yang cukup sulit, kita akan mengganti tim yang kedua untuk melakukan proses evakuasi.